Hai Sobat Gadget, kembali lagi di channel saya dan di depan saya ini adalah Oppo A15 versus Realme C21 ya. Jadi di kesempatan video kali ini saya akan melakukan sedikit perbandingan dan test speed untuk kedua HP ini. Tapi sebelum mulai jangan lupa tekan tombol subscribe-nya supaya channel Lisan Gadget makin berkembang dan makin bermanfaat bagi banyak orang ya. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas dari segi desainnya dulu untuk kedua HP ini. Oke teman-teman, kita mulai dari sisi bawah dulu untuk Oppo A15 dan Realme C21 ini. Dari sebelah kiri ada lubang earphone, terus ada lubang mic, terus ada konektor charger, masih tipe yang biasa ya. Terus untuk Oppo A15 ada lubang speaker, sedangkan untuk Realme C21, nah ini yang unik teman-teman. Untuk Realme C21, speakernya ada di belakang. Nah, ini menurut saya menjadi keunggulan sih dari Realme C21, soalnya ketika teman-teman main game nggak akan ketutup ya lubang speakernya tuh, jadi suaranya tetap stabil. Sedangkan untuk handphone yang A15 dia masih di sini ya, jadi ketika kita main game dia akan sering-sering ketutup lah, jadi nggak stabil suaranya kalau nggak menggunakan headset. Oke, lalu kita beralih ke sebelah kiri. Untuk sebelah kirinya sama, ada lubang slot aja. Lalu kita beralih ke sebelah kanan, sama-sama ada tombol power dan tombol volumenya juga. Lalu kita lihat di bagian atas, untuk atas sama-sama polos, belum ada mic sekundernya. Kita beralih ke belakang, untuk bagian belakang mirip ya teman-teman, ada triple kamera, terus flashnya juga sama-sama di dalam ring, terus ada fingerprint membulat, dan material yang digunakan sama-sama menggunakan plastik, tapi untuk Oppo A15 sedikit licin keset ya, licin keset. Sedangkan untuk Realme C21 kasar gitu ya. Dan untuk Realme C21 ini dia masih bisa dibuka ya covernya dengan tangan kosong. Sedangkan untuk Oppo A15 dia harus dipanasin dulu, soalnya ini ada kayak dilem gitu ya covernya. Oke teman-teman, lalu kita beralih ke sisi depan. Untuk sisi depan desainnya sama ya, nggak ada perbedaan. Oke teman-teman, itu tadi adalah sedikit perbandingan desain dari Oppo A15 dan Realme C21. Dan sebelum kita test speed, kita lihat dulu spesifikasi dari kedua HP ini. Dan inilah spesifikasi dari kedua HP ini. Oke teman-teman, sekarang kita coba test speed untuk kedua HP ini ya. Untuk RAM sama, internal punnya sama ya. Oke, langsung saja. We'll be right back.
Oke, seperti aja itu tadi adalah beberapa perbandingan dari Oppo A15 dan Realme C21. Bagaimana menurut teman-teman semua? Silahkan komen di bawah. Dan mungkin cukup sekian aja video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.